Hai teman-teman, selamat sore ya. Akhirnya kita sampai lagi di sini, teman-teman. Saya membawa ngopi dan minum, teman-teman. Minum, minum. Nih, lup. Saya membawa ngopi dan minum ya, teman-teman ya. Bawa saja. Dan saya sudah memakai baju yang sama, teman-teman, di saat saya membawa Moni kemarin ya, teman-teman ya. Kita buka dulu. Aduh. Saya berdua saja dengan kameramen, teman-teman. Saya membawa Mombi dan Mino. Mudah-mudahan nanti Moni mendengar kita di sini. Saya akan duduk dulu di sini, teman-teman ya. Akan bersantai-santai saja dulu dengan Moni ya, dengan Mobi dan Mino. Mudah-mudahan nanti Moni mendengarkan suara saya, teman-teman. Moni, tadi saya melihat gerombolan monyet ekor panjang berwarna coklat jenisnya Moni, teman-teman. Ada di sana. Nanti kita lihat, teman-teman ya. Coba. Saya tidak lupa membawa air minum juga, teman-teman. Takut saya nanti kehausan, teman-teman ya. Dan saya membawakan Mobi pisang dan susu, teman-teman. Tuh, si Mino duduk situ. Mino, ayo ini susu nih, susu nih. Ya, ya siap, siap. Nah, ini Mino mendengarkan suara monyet liar ekor panjang nih, teman-teman. Makanya saya membawa Mino kemari agar Mino tahu apa yang ada di sekitar sini, teman-teman. Ayo Mino, sini Mino. Kita apa makan pisang dulu yuk. Makan ya, minum susu dulu yuk. Sini yuk. Ini Mono, ini mau Mino, Mino. Susu. Oh, mudah-mudahan hari ini kita menemukan Moni ya, teman-teman ya. Pegangan kekuat. Hei. Jangan punya si Moni diganggu. Ayo mau mobil Mino diganggu sini ya. Oh, yang ini. Ya agak apa, teman-teman, tutupnya. Hah, ini mobil nih. Tadi saya melihat monyet liar ekor panjang, teman-teman. Ada dua rombongan ya di sana ya, sebelah sini dan sebelah sana, teman-teman. Ujung jalan sana pas pertama kami tadi masuk ya. Di sini saya masih sakit, teman-teman. Saya masih demam ya. Tetapi saya harus mencari Moni, teman-teman ya. Karena janji saya ini hanya tinggal besok, teman-teman. Kalau hari ini tidak saya menemukan Moni, saluran ini akan betul-betul saya hapus, teman-teman. Mobi. Mobi mulakal kali. Tengok misi Mino nih, Mino enggak ganggu dia. Ini ha. Main. Makan pisang, makan pisang. Makan pisang nih. Bagus lah, Pino. Mobi. Mana pisang ini ya? Pisang nih, hehehe. Pisang lebih. Ayo panggil Moni Mino. Moni. Moni.
Mudah-mudahan hari ini Moni ketemu ya. Karena tadi saya melihat rombongan tadi, rombongan monyet ekor panjang di sana, teman-teman. Pisang nih, pisang. Moni. Oh, tak. Hey. Mami. Oh iya, pisang kemarin, teman-teman. Saya belum melihat pisang kemarin ya, yang kita taruh. Pisang yang kita taruh kemarin, teman-teman. Oh, habis. Pisangnya enggak ada lagi, teman-teman ya. Kemarin pisangnya disita, saya letakkan di sini, tapi itu sudah habis, tidak ada lagi. Tidak ada sedikit sisa pun, teman-teman. Ya, mudah-mudahan yang memakannya Moni ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan Moni memakan pisang ya. Ya, itu di sini. Dan ada juga teman-teman yang bertanya, saya tidak tahu apakah itu pembenci saya, hater saya. Dia menanyakan, perjalanan kamu tidak mungkin sejauh itu, sejauh 1 jam lebih. Pakai apa kamu membawa monyet-monyet itu? Teman-teman, saya tunjukkan. Saya membawa Moni dan Mino menggunakan ini, teman-teman ya. Saya memakai keranjang. Saya memakai keranjang ini untuk membawa Mobi, Mino ya, dan Moni. Nah, di sini saya membawa mereka memakai keranjang ini, teman-teman. Nah, tuh lihat, termasuk sendiri. Lagi, jangan ada lagi yang bertanya pakai apa kamu membawa monyet-monyet itu ke hutan dengan perjalanan yang sangat jauh. Saya membawakannya menggunakan ini, teman-teman. Memakai ini mereka sangat aman dan nyaman. Saya berani membawa mereka ini pakai ini ya. Pakai ini, teman-teman ya. Mobi, sini. Takutnya nanti ada orang yang lewat, teman-teman. Jadi terganggu untuk lewat sini ya, orang pergi ke kebun. Mobi. Mino. Pisang nih, Mino, Mino, Mino. Moni. Moni. Ada lagi Moni. Ini kalau seperti ini, teman-teman, Mino seperti ini, dia mendengarkan suara-suara aneh dari hutan, teman-teman. Kenapa? Kenapa, Mino? Dia pasti mendengarkan suara-suara aneh nih, teman-teman, dari hutan. Ya, tidak tahu itu suara burung atau suara hewan lain, suara monyet liar. Dia pasti mendengarkan, teman-teman, dari jarak jauh. Mino, makanya saya membawakan Mino ini ke sini. Kenapa? Mino, kenapa? Kenapa? Jadi, teman-teman jangan prasangka buruk kepada saya bahwa Mino takut kepada saya. Mino bukan takut kepada saya, teman-teman. Mino ini takutnya kepada suara-suara aneh dari dalam hutan. Itu yang ditakutkan oleh Mino. Moni! Saya masih demam, teman-teman. Jadi, saya masih lemas ya. Tidak terlalu semangat mencari Moni.